mana buka tuh kok kurang teh datang ke DT yang bercerita itu maksudnya apa yang diasupkan karena vlog di DT diasupkan karena YouTube banyak kita pada itu tamu kamera itu yang hayang iu itu yang ngadongeng sok kok enak ngadongeng ngelan pok iya pok jadi maksud itu jualan tadi itu mana kucing tadi mah reueuh. Aing ngodongin penting loba. Wah, teu urang nyek aping aya di jalan. Ah, waduh. Di mana? Di mana? Bisa beres ente pas urang balik. Waduh. Mana penting araya? Basa mula mun araya kudunya ho ayeuna kurang ceritakeun. Kan teu penting urang nyarita. Bapak. Cek urang. Cek urang penting nya. Cek Arab. Lain Arab. Oh, no. Arab kecil. Iya. Cek urang penting. Lamun bener-bener aya kudu nyaos ya. Sok. Sok ke mana aya? Ceritana nu penting mana? Pulang sundi mah bae cerita di rumah nama euy. Anu mana aya? Heeh. Nu Arab teh nya. Lain. Lain. Sok. Lain. Sok mah teh nya urang. Sok aya sok. Nu ieu weh. Penting teh ngagalitar ruaan. Heeh. Sesen mah gitar KKN. Iya, urang nyaho. Sogre? Si Sogre? Saha nu gitar? Aku leke. Iya deh si... Si Unta? Si Unta si Daniel. Ah si Danielnya? Jeng si Sogre. Besok enak gak empuk cari ke lain. Langsung bercerita. Itu melodi non. Hah? Melodi. Gimana? Kok salahnya kudu nage waria apa tingkatnya? Salahnya? Salah itu. Waria aja. Bercerita aku mau bercerita. Waria. Sok bercerita lain aku mah. Bercerita. Sok ngadang dongeng. Soalnya orang ayo tidak sumpah karena YouTube. Dah harca dirinya nge harca. Cerita gak? Tapi orang oke jadi memang yang jadi cerita namanya. Sok. Dongeng nang apa emang? Cerita-cerita biasanya ya. Tapi cerita biasa ge jadi luar biasa. Biasa jadi luar biasa. Andainya di nang. Kok ieu mah? Beda. Oh. Jadi ieu mah jadi formal gitu bercerita langsung. Bener tidak buku ge sabare. Oh, tidak buku. Cara nerapkeun namanya aku lamun biasa mangan eta. Burung yang bisa nyanyi. Nah, kutilang. Harganya 10 juta di kios ada di Jakarta. Oh iya. Ya. Contohnya murai. Murai. Hah? Murai. Baok. Burung aja namanya. Oh, ini ada ada burung. Oh iya, ada burung di kios. Tidak usah disebutkan namanya burung apa. Ya pokoknya di kios ada suatu burung. Iya. Bisa nyanyi. Iya. Bisa nyanyi. Ya. 10 juta. Hah? Harganya 10 juta. Harganya 10 juta. Iya. Lalu Lalu mau apa lagi? Yang satu lagi enggak bisa nyanyi. Oh, bisu. Hah? Bisu. Hah? Bisu. Dan murah. Enggak bisa nyanyi mahal. Oh. Lebih mahal. Lebih mahal. Berapa duit gitu? Berapa? 50 juta. Tapi enggak bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Nu yang bisa nyanyi hanya 10 juta. Nah, anu itu bisa nyanyi 50 juta. Ya. Penting gak dengerin tuh? Aduh. Kalau mau penting gak dengerin, berarti kudu nyaunya. Yang bisa nyanyi 50 juta. Yang bisa nyanyi 10 juta. 10 ha? 10 juta. 10 juta. Tapi yang enggak bisa nyanyi 50 juta. Paham? Paham. Nama kayak gitu. Nama kayak gitu. Berarti teu paham. Nah, gue. Ai paham aku kudu bisa ngejelaskeun. Sok. Lanjut. Berarti teu pahamnya. Paham. Kasih penjelasan. Hayang dijelaskeun. Jelaskeun. Itu adalah penciptanya. Yang 50 juta itu adalah penciptanya. Lebih mahal sekali. Ayo kita siap. Kudu mahal mana? Mahal penciptanya. Mahal penciptanya. Jadi dores ke jeung jeung ieu nan ke Ardila. Mahal mana nya? Tapi kumaha lamun penciptanya langsung bernyanyikan. Contohna Ariel. Nyanyikeun. Ariel ngajeun lagu. Eta lebih
kok nulain deh ayo gue tak coba cerita dan nulain bener rasa kak kecoh orang eh cerita tak cerita mana nah pakai kak kecoh oh maksudnya diartikan karena manuk coba langsung karena penyanyi langsung karena dari Dores orang nyekot tak mual karena nu nyanyi ayana kak kecoh bener eh tepuk tangan lah burang kak kecoh biar diibaratin karena manuk dirinya aduh IQ lah di atas rata-rata ya bener teman itu sekolah lalu buat lain ya sekolah lain ke sekolah nah makanya jadi cara rekun lama lo bantu paket kok lo bantu paket apa di majalah saya paket kan tapi gue kayak kayak cowoknya po jadi cara rekun jadi cara rekun sekolahnya di gerbang pok kumala modulnya ayat tulisan bender jadi enak bender ya di dia ayo bender teman itu baliho baliho tapi di jero ngajeuna kucing aing kan kan ditek nang si Aden nu mana ngumpas teh bio da atuh si teh kabar ieu kitu nya urang mah teu bisa dikitu nya heh can daratang urang geus siap nang tu heh maksudna dinya boga hodam mun ieu caritana ieu lain ai dinya urang nanya dinya boga hodam naon or urang jadi kudu jadi ulah boga hodam naon sok kapilaan heh kapilaan ulah kapilaan hodamna cuma sok ayeuna poke ieu teh urang teh hayang ngadengikeun Arab kecil hayang ngadengikeun dongeng deui pan ieu diasupkeun kana YouTube ayeuna mah kieu pok dirinya bercerita capek jadi baru dateng nyaho tutorial cara penyeboran yang bagus dan benar tak ieu contohna esok langsung video ke jadi dia set teh jam seberapa penting? Jam 12 aya. Jam 12 aya. Betul. Aya jam bodi dia. Jam 12 si gayanya katakeun jam 12 nya. Heeh. Da padama we jam 12. Heeh. Aya ke jam 0. Aya ke jam 0. Berani bodonya. Oh, jam 12 berani. Aya ke jam 0 nya. Mun siang ayanya po. Mun siang mah aya. Ayangan jam 12 mah euy. Jam 23.59. Ya kita menarik kitu nya. 23.59. Langsung kana jam 00 nya. Heeh. 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 Pan sate aing teh. Da teu nyaho malam Minggu rame. Sate aing tepat kita datang ka ditu teh. Sae teh mun yang dijelaskeun nya. Adek ah. Jelaskeun tong saya jelaskeun. Oh, jelaskeun atuh. Kudu jelas. Sate aing tiba-tiba hayang nyatu datang kitu teh. Padahal liwat loba kene. Ah, ada jam 1 kan itu namal aya atuh nya. Aya kene loba nya. Mana di mana ditu nuna? Da cenah ka sorong hiji mah beak ka sorong hiji deui. Lobaan kene cenah. Nu mana ka sorong nu mana aya. Urang teh ngelat ayeuna. Lain di mana ka sorong aya. Paling ngomong atuh yang dahar mah. Tamu sasaha ya saha penting da teh nyerap sareuk aing ngomong ka si ogre. Oh, telat atuh deui. Loba kene nya. Jam 1 jam setengah 2 ngomong. Di mana sih cenah? Sama hayam ge meuli loba cenah ge hayam. Loba. Loba. Nah, itu ka sorong nu mana nu geus siap. Pan aya gastro le citel. Anu sahih jadi. Na citel. Na citel. Ka mana?